Hai hai hai. Ketemu lagi di Icap Icip. Kita sekarang lagi diajak Pak produser nih di Bakmi Jowo Cobi. Tepatnya di Jalan Pamularsih, guys. Iya. Harus mampir. Tepatnya itu di depan Asrindo, sebelah Alfamart persis. Ya. Jangan tunggu lama-lama. Mari kita ikut. Oke, jadi aku jelasin lagi ya guys. Bakmi Jowo Cobi ini lokasinya ada di Pamularsih. Jadi ancar-ancarnya itu kalau kalian dari bundaran Kalibanteng, itu kan bundaran Kalibanteng itu ke arah Pamularsih. Nanti dia posisinya setelah SMA 1 Kesatrian. Jadi berada di kanan jalan dan lokasi warungnya ini ada di tempat parkiran Alfamart gitu guys. Bakmi Jowo Cobi ini juga menyediakan menu-menu makanan yang rumahan gitu, warung gitu kan. Ada nasi goreng ruwet, terus ada bakmi Jowo goreng, ada bakmi Jowo godok, ya kan, ada bihun goreng, bihun godok, terus ada capcay goreng dan capcay godok. Di sini juga menerima pesanan, guys. Oh iya, dan untuk harganya itu masih terjangkau kok, guys. Kira-kira di bawah 20.000 lah. Ya. Jadi untuk porsi segini dengan harga segitu pun masih oke banget, masih layak untuk kita beli guys. Oke, gitu aja, lanjut ke Laila dan Diba. Nah, makanannya sudah datang guys. Ini aku pesannya bakmi goreng pedas nampol. Pedas nampol guys, aku juga pesan bakmi goreng. Mau tahu isinya apa aja nih? Ada ayamnya. Ada telurnya. Wow, telur guys. Nih, telur juga. Terus ada kerupuknya. Mantap guys. Nih, mau tahu nih. Mantap. Bakminya ini. Di sini tuh porsinya banyak banget guys, loh, banyak banget. Ini kita lagi makan di Bakmi Jowo Cobi. Tepatnya ada di Jalan Pamularsih guys. Jangan tunggu lama-lama, mari kita coba. Ini guys, penampakannya guys. Menurut aku, ini rasanya mantap. Pedas nampol, yang suka pedas pesannya pasti harus pedas ya. Enak banget. Terus bumbunya tuh terasa gitu. Mie-nya tuh enak banget. Mie-nya lembut banget guys. Apalagi makanya kalau hujan-hujan gini, mantap. Yang suka pedes, suka malam-malam lapar, bisa banget nih mampir ke Bakmi Jowo Cobi. Kalian wajib cobain bakmi Jowo ini. Mantap guys. Di sini banyak menunya guys. Ada apa aja? Bakmi goreng, bakmi godok, bihun goreng, bihun godok, nasi goreng, nasi ruwet, ada capcay goreng sama capcay godok guys. Mantap. Buat kalian yang nggak suka bakmi, bisa cobain yang lainnya. Ini telurnya nih guys. Aduh. Telurnya nih mantap. Terus sekarang kita
pada umumnya rasanya ya pastinya manis, enak. Kalian wajib cobain guys. Buat kalian yang rumahnya Semarang tengah kota gitu ya, khususnya Semarang Barat, harus wajib cobain mampir ke sini ke Jalan Pamularti Raya, tepatnya depan Askrindo, iya, sebelah Alfamart guys, tempatnya di ruko-ruko gitu guys. Iya. Dan tempatnya tuh di pinggir jalan itu, jadi tuh nikmat banget buat kalian yang malam-malam lapar, langsung aja mampir dan langsung cobain. Okay, guys, sekian dulu ya review kita hari ini. Kita mau lanjutin santap makanan bakmi Jawa ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di menu kita selanjutnya bersama Icap, Icip. See you.